Pemirsa, Wakil Presiden periode 2004-2019 Yusuf Kala melayat almarhum Wali Kota Bandung Odette M. Daniel di rumah dinas Wali Kota Bandung Jumat siang. JK melayat ke rumah almarhum didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Di rumah duka, Yusuf Kala ikut melakukan salat jenazah bersama Ridwan Kamil dan rombongan. Adapun JK sedang berada di Bandung untuk menghadiri acara Rakornas Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Lang Odette meninggal dunia akibat serangan jantung dan rencananya jenazah akan dimakamkan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Wali Kota Bandung Odette M. Daniel meninggal dunia karena serangan jantung saat menjalankan ibadah sholat Jumat di Masjid Mujahidin, Jalan Sancang, Kota Bandung Jumat siang. Odette meninggal setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah. Inilah detik-detik saat Wali Kota Bandung Odette M. Daniel pingsan saat akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Mujahidin, Jalan Sancang, Kota Bandung Jumat siang. Orang nomor satu di Kota Kembang ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kepastian kabar tersebut disampaikan Direktur Utama Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Bandung, Kautsar Boy Sore. Menurutnya Odette meninggal dunia saat atau pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat sesaat setelah tiba di rumah sakit yang diduga karena mengalami serangan jantung. Pertolongan untuk orang-orang yang dengan keadaan yang kebangan sekali sudah kita lakukan. Walaupun kita datang ke sini, beliau sudah tidak ada, tapi tetap kita mencoba seraya berdoa, mujizat Allah datang. Itu kemudian kita sudah serahkan ke keluarga sendiri. Apakah bisa dibawa pulang hari ini? Bisa sangat-sangat. Saya tidak tahu itu rencana nanti dari teman-teman, bapak-bapak dari pemerintah daerah. Wah, kita tidak bisa mengatakan apa-apa ya, karena kita terima Mang Odette itu sudah meninggal. Oh gitu. Ya, jadi saya sedang sholat sunat.